exist, guys. NCT Lichira, I know that I exist in this world. Hi, guys. Welcome back to my channel. Channel where I do have a... What a... Hi, guys. Welcome back to my channel. A channel where I do whatever I want. It's J to the way, it's cewek here. Akhirnya bener juga tuh ngomong. Ya, jadi hari ini aku mau menceritakan pengalaman yang menurut aku sih gila. Aku gak tahu menurut orang lain, tapi menurut aku ini cukup gila. Ini sangat gila, mungkin tergila dalam hidupku gitu ya. Jadi, kemarin salah satu idol Korea itu meriak cover aku. Dan itu terjadinya benar-benar yang kayak out of nowhere gitu, karena itu emang segmennya media Amerika itu gitu loh, gitu kata gue. Jadi aku bener-bener kayak random aja terpilih jadi salah satu pemilik cover yang di react sama NCT. NCT Lichil, Lichil. Gak ada lipstick yang BTW lipsticknya udah aku bawa pulang, takut bulukan kalau di kosan. Dan ya, hari ini aku mau cerita-cerita sedikit. Dan kemarin aku juga udah buka pertanyaan di Instagram buat kalian yang follow. Jadi aku juga mau jawabin beberapa pertanyaan yang tidak OOT. Tentu saja. Dan ya, aku mau sekarang mau nonton video bagian aku ya. Bagian aku dari video phone-nya kan kayak 19 menit something gitu. Ini aku cuma sekitar kayak 3 menitan bagian aku. Dan aku mau putar video itu sambil cerita-cerita sedikit mungkin. Sambil ya mungkin mungkin react lagi, padahal aku nanti udah nonton berkali-kali. Kita mulai. Momen bersejarah. This is the best thing ever happened in my life. Jodoh enggak sih? JW bawanya Jaehyun. Padahal tuh kayak random aja mereka pasang gitu kayak gitu. Ya ampun. BTW itu kayak aku pengen ngomong sesuatu sama ntar dulu. Ini ya sih pada bilang kayak mereka nontonnya fokus banget gitu. Tapi kan Jaehyunnya senyum ya, terus banyak yang kayak dia senyumin Jaehyun. Ya elah, dia senyumin laptop bukan senyumin gua. Pew pew. Yang BTW yang itu bukan doyong, soalnya kalau di fullin gitu aku kan nonton full ya, itu Johnny gitu. She likes to sing as well. I like to sing Mark and I like you too. Her emotion was very good, like the delivery was very good for us as well. Thank you. Ancur. Oh, mantap. So pure. Thank you. And then accent, the Korean accent. Though. Yeah. She's better. Apa apa gua? Lucu banget sih kau suatu. Voice really made us focus. Jaehyun ini mengganggu fokus gue. Nah, terima kasih. Jaehyun sih bisa mendengarkan lecture dari Bapak Johnny. It was a little different, but like listening, like it was like kind of, it's our song, but it sounded a little bit like someone else's song in that moment, and that really touched us, I think. Yeah. 굉장히 섬세함이 가득한 영상이었어요. Very sensitive. I loved it. I loved it. 예현 bisa ganti jadi I love you, guys. So so pure and I like it. And keep it up your song about our songs too. And very very thank you so much. Thank you, Jennifer. Thank you. Mati gak sih nama lo disebut? No way banget ini kayak ya. Ini kalau misalnya kayak kalian tanya aku kayak ini tuh kapan gimana gitu. Ini tuh mereka kayak randomly minta aja gitu untuk untuk ya. Jadi mereka Skype-an sama aku dan ini tuh karena waktunya jauh banget ya. Saya kan di Amerika. Apain sih gua? Jadi aku di sini kayak perbedaan jamnya kalau nggak salah 14 jam atau 13 jam, aku lupa pokoknya. Tapi kayak aku waktu itu jam 11 malam ini di sini. She's better. She's better. Thank
you so much. Itu aku beneran kayak mau nangis sih sebenarnya kayak. Saya kayak overwhelmed gitu. Terus aku lagi pusing banget skripsi gitu-gitu kan. Jadi kayak wah, senang sih bisa dapat blessing kayak gitu. Terus itu ya, itu beneran kayak tenang, tenang. Tenang gitu. Enggak juga, enggak jadi enggak tenang. This is the best thing ever happened in my life. Yeah. Cool. Maksudnya sampai sekarang gitu loh menurut aku ya kayak I'm so proud of my bisa dilihat sama penyanyi aslinya tuh sesuatu yang kayak wow banget gitu loh menurut aku dan secara random aja gitu out of like so many covers out there in YouTube I was chosen wow kalau nggak berkat Tuhan apalagi gitu loh they say I have to keep up okay I'll keep up yes. Yes. Thank you so much NCT127 for liking me for a fresh show. Kayak jungu, ini pada saya jadi kalau kalian nonton gitu, kan ada suara yang kayak. You guys are very talented. You guys deserve all the happiness. Nabok nih. Thank you so much for existing. Oh my god, they know I exist. So all our fans who have been working for our covers, who have been listening to our music and Chan making their passion come up, I just want to say thank you so much. Lucu banget, gemes. Looking at these covers made me realize how much passion you have for our music. I'm so excited for us to see this. And I hope you guys keep up what you're doing. And Mahai, Chan. You guys, so I hope you guys can always have that energy and have that passion for music and for songs. Okay, Mark. So thank you so much. We appreciate all of it. Thank you. Thank you, Glamour. Jadi, okay, kalau misalnya aku mau cerita, mungkin, ya, itu pengalamannya cukup gila sih. BTW, kita mending langsung baca pertanyaan dulu, jadi ntar aku ceritain sisanya yang nggak ditanya. Pertama, ada yang nanya, itu NCT127 sendiri yang search video kakak atau pihak Glamour yang sediain video kakak? Setahu aku sih jadi pihak Glamour yang siapin, tapi aku nggak apply. Gitu, jadi ya random aja, aku juga gak tahu tadinya NCT bakal keluar di segmen Using My Song. Dari situ, ada yang nanya lagi, kakak pingsan gak ternotis NCT? Enggak sih, untungnya enggak. Masih bisa bertahan, kenapa banyak kutub sih? Random ya? Kenapa? Who's your bias is NCT and why sih? Random ya? Random banget lo itu. Itu kayak OOT tapi ya Jaehyun. Jaehyun is my bias in NCT. Abis itu ada yang nanya gimana rasanya ya kayak gimana ya standar lah seneng bingung karena aku tuh emang kemarin ya berkat aja sih waktu kemarin kan bisa nonton NCT di Jepang di Saitama kan terus saya tuh di Seoul juga nonton jadi aku nonton konser pertama mereka ya gara-gara ajakin temen aku yang bucin banget sama NCT sih yang di Jepang pun aku dibayarin jadi kayak emang lagi on the peak of suka-sukanya gitu loh. Hipnotis gila gak sih? Amma. Pusing banget sih itu. Terus tadi aneh itu aku ingat banget kata Janet. Janet tuh bilang gini. Waktu nonton sih awalnya biasa aja. Waktu Jaehyunnya senyum, Janet gak kuat katanya gitu. Jaehyun katanya banyak yang komenin, kak ada senyumin Jaehyun. Enggak, itu dia cuma senyumin laptop, bukan senyumin aku. Di situ ya merasa senang aja kalau bisa bikin orang-orang tahu sama lagu-lagunya NCT yang lain. Soalnya ya emang NCT kan orang-orang, aduh ini rambut apa sih, maaf nih. Oh apa ya? Kayak maksudnya, jadi, maaf sih. Jadi saya NCT tuh banyak orang yang taunya kayak cuma ya mereka kan good dance gitu. Yeah. Gitu kan. Sementara kayak kalau aku tipenya sebenarnya aku nggak gitu suka lagu-lagu title songnya NCT 127. Ketika kayak kalau misalnya aku craving for song itu bukan salah satu lagu yang aku crave to hear to listen bukan ditonton. Maksudnya kalau digabungin kayak secara visual, secara dance performance, iya aku suka. Jadi tapi ini loh maksudnya aku senang ketika aku bisa kasih lihat ke orang-orang. Kalau ada lagu-lagu mereka tuh yang enak, kenapa aku tuh pengen banget selalu nonton konser artis-artis yang aku suka. Karena aku kebanyakan sukanya tuh bukan lagu title, karena aku kebanyakan sukanya lagu-lagu B-side. Yang kayak, contohnya cover tadi, No Longer. No Longer tuh kayak,
orang-orang aja banyak yang nggak tahu, hah? NCT punya lagu kayak gini. Ada yang kayak gitu waktu aku kayak kasih denger lagu cover aku gitu, kayak hah? Seriusnya NCT gitu? NCT 127 serius gitu? Karena kayak jauh banget jomplang antara kayak Simon Says, kayak Simon Says, or a real vibe killer. Setelah itu, boom. Apa? She no longer needs me. Jadi kayak senangnya adalah ketika orang-orang kayak, oh iya lagunya bagus loh. Kaget gue NCT punya lagu kayak gini gitu. That feels. Kok bisa ya? Gak tahu tuh gimana ini. Kata saya gak tahu. Kayak bisa. Emang berkat kalau kata aku mah, itu sampai jingkrak-jingkrak nggak? Nggak jingkrak-jingkrak sih, cuma waktu hari aku dikasih lihat itu aku kan di Skype, terus aku dikasih videonya. Terus videonya aku yang kayak itu bener-bener kayak full gitu loh, yang mereka bener-bener full 1 menit sekian cover aku 1 menit sekian, mereka react full gitu. Ada tuh yang Jaehyun yang ngomong kayak, oh acting, kayak pusing. Sisanya yang lain kayak ya dimasukin semua yang kayak ya her voice is so pure. Waktu dia ngomong gitu gue tinggal kayak oke Taeyong. Pure tuh kata gue mah. Kira-kira gitu-gitu. Terus ya ketika ngelihat mereka suka sih aku sebenarnya kayak seneng kalau mereka suka. Karena berarti cover aku enggak bikin malu gitu loh. Rasanya disenyumin Jaehyun. Itu Jaehyun senyumin laptop, bukan senyumin aku. Ntar kita coba kalau mereka jadi konser, aku beneran mau bawa banner. Tulisannya gue yang nyanyi no longer, inget gak? Gue mau tanya lu kalau ada Neo CC di Origin Dino mau nonton? Ini dari temen aku, mau. Mau banget gila karena aku mau bawa banner itu. Mau paling depan, so aku mau kayak gitu. Ingat gak sama gue? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ingat. Apa yang membuat kakak niat untuk mengcover lagu tersebut? Lagu No Longer ya. Karena temen aku yang ngajakin aku nonton konser itu, dia tuh kayak, Ci lagunya bagus, cover. Gitu. Cover? Iya, akhirnya aku cover. Terus kan aku dengerin kayak, ya lumayan enak, tapi kayak belum ada dorongan tersendiri gitu, belum ada. Sampai aku nonton langsung di Korea, langsung terdorong, tergerak hati ini. Oh baik, akan saya cover sepulang saya dari Korea. Enggak sih, akhirnya lama gitu baru aku cover. Tapi senang. Dan by the way, terima kasih banyak untuk NCTzen. Thank you so much NCTzens all around the world. You guys are so supportive. Gila itu. Views video aku luar biasa banget dari 13.000 waktu di react sama NCT di bawah sama Glamour kan, terus kan tadi ditanya ke 13.000 terus kayak sekarang 74.000. Makasih NCT. Oke lanjut. Gimana rasanya? Ya rasanya tadi udah. Rasanya pedes-pedes. Loh kok gitu pedes-pedes enak ya Michi? Loh kok salah dong? Ada niatan buat collab nggak sama NCT? Ah, ya ada dong. Ada dong. Eh gila lah, emang mereka mau collab sama gue? Gimana tuh gue apply? Seneng nggak di notice Jaehyun? Seneng dong. Tapi dia bilang, she has a very good pronunciation. Mampus. Tapi maaf ya Jaehyun, kalau gue ketemu sih gue ajak ngomong Inggris sih, maaf ya. Kakak tahu kalau di notice NCT 127 itu pertama dari siapa? Langsung dari Glamour dong, karena waktu itu kan aku direkam. Reaction aku tuh direkam sambil Skype-ian. Jadi mereka beneran kasih. So, kayak nonton. Salah. Aigo, kamcagia! Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, gimana caranya, ya aku juga gak tahu. Karena kemarin beneran pure berkat. Karena itu beneran random diambil. Terus aku ya kepilih jadi salah satunya gitu. Itu luar biasa banget sih, kayak bisa jadi salah satu di antara segitu banyak video yang ada di YouTube yang mereka random aja terus temuin aku. Aku sayang kamu Glamour, thank you Glamour. Ya banyak doa aja paling sama maksudnya. Ya udah, kalau aku ya aku lakuin apa yang aku suka sih, jadi nggak beban juga. Jadi ya win-win solution. Oke
Okay, let's answer this with facts. It's a bit offensive, I think. Aku lagi sensi banget kan, lagi skripsian. Kak, ngirim video itu yang nge-react balik itu gimana, kemana? Jadi, waktu itu aku cuma lewat Skype-ian, dan Skype-ian aku itu sama orang yang orang glamernya itu di screen record. Terus aku karena Skype-annya laptop aku nggak bisa, jadi pakai handphone. Emang bala kameranya sih. Kenan, kenapa lu nggak dandan biar cakepan dikit masuk itu Korea? Kenapa nggak dandan? Masuk itu gue dandan. Kayak gini nih, persis kayak gini. Dandannya pakai eyeliner, pakai alis, pakai lipstick, pakai shadow. Persis. Ini emang nggak keluar aja. Kalau jangan bilang kurang tebel. Gak suka dandan. Terus kayak, ya udah, lagian dia bilang biar cakepan dikit masuk YouTube Korea. YouTube Korea kemarin itu bukan YouTube Korea sih, itu YouTube Amerika. Nah, aku sih baik-baik aja dengan aku yang sekarang. Waktu itu malah harusnya itu dandanan tergeblek gue sih, karena itu bener-bener kayak aku tuh lagi habis makan seblak, terus ininya merah semua bengkak. Ya udah, concealer semua. Itu udah tebel banget sih. Apa reaksi pertama kakak waktu ditau di notice NCT? BTW aku yang sama Tante Rika waktu itu. Oh halo, yang ketemu di K-pop sama Buburit ya. Reaksi pertama, teriak-teriak itu yang direkam sama Clever. Itu deh, tapi jadi kayak pusing gitu. Akhirnya abis itu susah, aku gak bisa tidur. Kayak aku gini, aku gak bisa tidur. Tapi terus dia bilang, kamu jangan bilang-bilang ya siapa-siapa. Gak tau pengen bilang. Susah. Tapi berhasil kan, tahan sampai akhirnya video itu dirilis kayak sekitar 3 minggu kemudian. Kenapa suka NCT? Aku sebenarnya suka dari lagu mereka yang Limitless. Aku suka karena awalnya temen aku tuh ada satu yang namanya Revana, dia tuh kalau di Twitter ngepost ten terus kayak oh, iya, ini NCT ya, ini sample case ya, ini siapa terus kayak awalnya nggak aku nggak mampu membiayai mereka lagi gitu, aku nggak mampu menambah grup baru untuk aku biayai. Aku tuh nggak suka Fire Truck tapi Limitless bagus, jadi aku suka, terus aku cover, terus aku jadi win-win. Mana kemana ya? Gitu deh cerita aku. Tapi dapat banyak penguatan juga dari NCTzen dan dari NCT127. Komen-komennya yang kayak, oh, you know, it makes us and it make, yeah, in some ways it makes me like wants to even be better and do better again in making covers. Tapi aku tetap ngelakuin apa yang aku suka sih, kayak cover lagu yang aku suka gitu. Cuma waktu Mark bilang I can tell how much she likes to sing, aku kayak yang menunggu, aku seneng kalau emang itu sampai dari apa yang aku buat gitu, gak cuma sekedar buat. Seneng aja sih dengan itu semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Maaf pertanyaan-pertanyaannya yang di Instagram gak aku jawab semua, karena tidak semuanya masuk akal dan masuk ke dalam topik yang aku berikan. Jadi, once again, thank you so much Glamour, thank you so much NCT127, and thank you so much for all the NCTzens all around the world for the support. It was such an honor, it was such an amazing experience, and I hope you guys won't have the same chance as me, the same opportunity. It's an amazing experience, I should say. So never stop trying and just do your best and enjoy what you make and enjoy what you do. I'll keep up my song, I'll keep up just like Taeyong say. I'll keep up. Thank you so much. Hope to see you guys again in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ngomong Inggris gue jadi berwibawa ya.
Kalau Indonesia berwirawan. Feels so good, your fingertips, the more you